Halo guys, jadi kali ini gue bakal mabar lagi ya bareng ayang-ayang gue guys. Kita bakal mabar bareng Anissa dan Rizka lagi guys. Yaudah guys, langsung aja ke videonya. Semoga bukan impos ya. Susah kalau ada kalau dapat impos susah. Oke. Aku jadi trapper lagi nih. Bener nih. Kena kutukan nih kalau pakai kepala ee nanti jadi trapper. Kepala ee lagi. Bener kan? Oke, ini kalau aku cari impos ya ini. Ayo impos bunuh aku, impos bunuh aku. Kuning, ada kuning, hijau, merah. Tidak ada misi kunci. Aduh. Ini ya, ini menurut ingatan gua. Tapi tadi itu kayak jadi abu-abu semua kan. Tapi menurut ingatan gua terakhir itu ijo. Ijo berubah jadi abu-abu kan itu sabotase mata gitu. Terus dia kill si kuning. Itu menurut gua ijo sih. Yuk Erika ijo, bisa ya menjelaskan atau Cela bisa kasih tambahan? Tadi fokus ke misi sih, gua enggak lihat. Oh, enggak lihat ya. Berarti ya gua yakin banget si ijo. Coba ijo open roll berani enggak? Enggak. Ada trainer lain enggak? Ada squad lain enggak? Ada nggak yang ngerasa trainer sama squad lain? Nggak rasa. Udah gini aja lah, coba aja lah dulu. Ijo kanan, udah kalau satu impos, ijonya, ijo semua impos. Mana ada ijo kanan, ijo kiri, ijo tengah. Satu impos, semua impos, goblok. Aku cuma pada tahu yang kayak Waker. Aku survival ya, jangan bilang kalau gua. Aku mau terjaga dong. Karena gua survival. Tolong jagain gua dong. Aku survival ya. Jangan kuat gua ya. Dari yang Markamor. Tapi gua memang survival, jangan bunuh gua ya. Tim netral itu ada Aphonis. Itu masalahnya. Kok aneh, kena kita cok, kita juga gak ngapain kok. Tadi gua jauh-jauh aja dari tim putih tadi, aneh. Aku survivor. Soalnya gini bro, itu item netral. Ijo open roll, kuning mati. Berarti cuma lu doang yang buat dicurigai. Phantom. Kiri atau kanan dulu nih? Kalian yakin nggak pelakunya si merah? Yakin nggak? Kalau gua sih. Kan hijau terang-terangan aku am. Iya dia open roll bener yang semua. Nggak ada pembelaan sih. Si hijau itu open roll tapi. Gak ada pembelaan sih. Nggak ada yang itu persis sama roll kita kan, si hijau.
Nah, si merah enggak ada pembelaan, berarti berarti beneran merah ya. Ini langsung emergensi aja berarti. Suara gua jelas enggak? Suara gua jelas enggak, Riz? Gua... Kan bener kan merah kan? Udah yuk gas merah. Merahnya di mana? Udah fix nih merah di elektrik. Di pintu elektrik. Di elektrik. Si merah ini. Di jaket si merah ini di labo sih. Ada jaket si merah di labo. Juga. Berapa? Berapa orang? Kayaknya sih dua. Dua orang. Berarti bukan merah dong. Eh, tapi bisa aja kan ngefan dia kan? Ngefan dari ya, elektrik ke itu kan cepet banget. Berarti bisa jadi merah sih. Ah, terlalu elektrik. Kayaknya sih. Merah ya berarti. Udah yuk gas merah. Iya. Kaki hitam juga di situ. Kan berarti dia bunuh si hitam. Kapan kita jumpa siapa? Jadi ini orang itu gua sungu, sungu. Engkau nyetrek. Apa ya? Ini ya saya. Seria nih, seria kawannya si Jack ini tadi trek. Udah gas, yuk merah dulu, merah-merah. Merah tengah gini ya, gua tadi di laboratorium yang gua ga ada siapa-siapa. Gua hanya misi gua liat ada scan ya. Gua mau scan itu, tadi gua langsung tuh ini, dapet mayat hitam. Bukan gua ya, gua nggak lihat siapa yang lewat pun. Merah sama ini, kapal abu nggak ada lewat sih. Buat dulu, buat gua dulu, baru yakin kalah. Ayo gas si siapa tadi merah ya, yakin kalah yuk, yakin kalah beneran kan? Yakin kalah, yakin. Yakin gue, kalah. Sorry, salah vote gue. Lu vote siapa, Eriska? Aduh, parah banget lu. Orang nggak salah apa-apa lu vote. Lupa, sorry. Dadah merah, dadah. Selamat tinggal. Oke guys, si merah di vote ya guys ya. Si merah ini tadi itu yang ngekill sih. Ya gue ingat ada warna merah tadi. Antara merah sama hijau, tapi kan kalau hijau kan berani open roll guys, tapi merah ini nggak berani, berarti ya, gue yakin banget sih si merah sih. Udahlah langsung emergency aja lah. Lihat nih, merah pengen ngefan nih kayaknya, coba lihat. Kita emergency tenang aja. Wah, itu gimmicknya bagus itu, lampu ya. Berapa lama sih waktu lampunya itu? Durasinya cuma sebentar ya sayangnya. Kan merah kan? Kan. Nah kan merah bunuh abis itu langsung hilang. Merah bunglon. Merah kill langsung hilang. Merah kill itu si kuning. Abis itu gua langsung ripet lah. Tanda itu merah. Bentar. Merah tadi bunuh kuning berarti yang enggak terbunuh. Merah. Udah enggak usah bacot cuy. Bacot. Cuma timungu bacot dari tadi. Apakah yang akan apakah tim ungu atau tim hijau? Gua itu sih. Gua penasaran. Kalau pakai kepala tai nanti bakal dapat trapper lagi enggak ya? Coba abis ini main terakhir ya abis ini. Gua penasaran loh. Udah ya gas merah. Juni. Malah turu. itu si hitam aja koyu tuh. Yuk, siapa yang mau? Siapa yang mau koyu sama si hitam? Gas kan, agak pedang kalian. Agak pedang sana. Ngetes gitu. Teori kepala tai dapat trapper. Bener enggak? Lucunya apa? Pakai kepala ee tadi kamu yang di belakang aku ya jalan.
soalnya walaupun mati lampu kelihatan loh kayaknya jalan-jalan bergerak tadi. Oke guys, apa kata bahan kita benar? Harusnya benar sih, soalnya kan tim kuning udah mati. Tim ijo juga berani open roll, berarti harusnya menang sih. Serius, nggak ada ahli hipnotis juga kan? Oke guys, menang guys, sesuai dugaan kita ya guys ya. Oke guys, gitu aja gameplay gua kali ini ya. Nanti gua bakal mabar lagi bareng mereka berdua dengan skin kepala tai. Untuk membuktikan teori kepala tai dapat trapper itu benar apa enggak. Oke guys, ya udah guys, gitu aja video gua kali ini and goodbye.